bersyukur kau di sini kasih, di kalbuku mengiringi, dan padamu ingin ku sampaikan. Kau cahaya hati, dulu ku palingkan diri dari cinta, hingga kau hadir ubah segalanya. Oh, inilah janjiku kepadamu, sepanjang hidup bersamamu, kesetiaanku tulus untukmu hingga akhir waktu. Kaulah cintaku, cintaku sepanjang hidup. Seiring waktu aku bersyukur atas hadirmu, kini dan selamanya aku milikmu. Yakini hatiku, kau anugerah Sang Maha Rahim. Semoga Allah berkahi kita, kekasih penguat jiwaku. Berdoa kau dan aku di jaman, temukan kekuatanku di sisimu. Kau hadir sempurnakan seluruh hidupku. Oh, inilah janjiku kepadamu, sepanjang hidup bersamamu, kesetiaanku tulus untukmu hingga akhir waktu. Kaulah cintaku, cintaku sepanjang hidup. Seiring waktu aku bersyukur atas hadirmu, kini dan selamanya aku milikmu. Bersamamu ku sadari inilah cinta. Tiada ragu, dengarkanlah kidung cintaku yang abadi. Sepanjang hidup bersamamu, kesetiaanku tulus untukmu hingga akhir waktu. Kaulah cintaku, cintaku sepanjang hidup. Seiring waktu aku bersyukur atas hadirmu, kini dan selamanya aku milikmu. Yakini hatiku.
Dong, besan siap datang dong.
Yo. Ini buat di sini lu panas. Lu mau periksa? Enggak, udah. Panas ininya tuh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Limbang Simul, ambil pengilesan bang, cuci selape. Siapa di luar? Ayah mau rumah desa baru sampai. Dia mau rumah desa? Emang lu kira-kira bang? Dia tau bang, masih tau. Emang pengilesan cuci selape. Ulu lu sudah sampai. Maksudnya bang? Kalau rumah desa baru sampai. Ulu pada buah ape? Ulu pada buah ape. Eh bang, ulu-ulu sikda tape dingin-dingin cuci kaki. Maksudnya? Lu pake nanya ke gua apa? Nih bang, ya lah ngirim pengantin lelaki. Oh, jadi aku ngirim pengantin lelaki bang? Nah, emang begitu gak bang? Iya, ada lelaki ganteng batang wajahnya. Nah, terus? Kalau lu aja lu, aduh, puyang gua ngeliatnya bang. Gak puyang? Ngirim obat bang? Obat ya? Godrek? Eh bang, lu dia cuci kaki. Ngil topo buat ngelapin. Maksudnya bang? Kalau abang ngirim pengantin lelaki, pengantin perempuan yang disiapin. Enak banget, Bung Deddy udah siapin. Topong buat ngelapin, bikin satenya ditusuk-tusuk. Maksudnya? Kalau pengantin perempuan abang disiapin, dingin rumah gue pada masuk. Masuk. Oh, suara masuk. Aku boleh. Ada pintu. Padahal gede banget ini, jaga. Jadi belum boleh masuk, bang? Belum boleh masuk, bang. Kudu ada syaratnya. Masih banyak syarat. Saya pengen tahu syaratnya apa, bang? Eh, bang, kalau bikin satenya ditusuk. Pepes perdana rasanya. Maksudnya bang, kalau rombongan baru masuk, apa langkah dulu palang dadanya? Wah, wow. Minggu ngalih palang dadanya yang mana bang? Yang mana saya pengen tahu palang dadanya? Ayo bener yang kejadian itu tadi mau mana itu bocah? Buruan, kalau kagak gua nih. Ayo, buruan. Bang, jalan-jalan ke Tangerang. Jangan ambil belalak pakai belati. Hei bang, kalau ngomong ente. Banyakan. Kalau ngomong ente jalan sembarangan. Bergerak sedikit, gue injak mati. Emang kata petasan, deh. Petasan kali. Ngomong yang benar. Ujim tadi lama-lama. Sedikit, buka gue punya permainan. Sedikit. Biar beneran. Jangan malu-maluin cing opik dong. Siap. Perintah mulu. Gua main kagak mati ditabrak. Bayaran mana? Gua tambahin 20.000. Doraemon. Lu, gua tanya jago lu kayak Doraemon ini. Eh, buset. Jangan lihat Doraemon ya, bang. Kantong lu lihat kepelannya gua. Cak! Tapi ntar dulu, bang. Ntar dulu. Sini dulu. Diam-diam. Mana? Apalagi gua tinggal cacat dulu. Lawan tadi. Ntar dulu. Iya. Tapi tadi kita berantem. Iya. Jangan. Iya. Gitu tinggal tata gua. Wawe. Wawe. Ada tiga bar. Ada tiga bar.
Muka gua? Muka gua. Ya, salah ada airnya. Tuh, entar dulu ya. Ini lain. Ya. Lain. Dari ulang coba. Ya. Wawe, wawe. Anak tikiber. Anak tikiber. Muka gua? Muka gua? Kayak Justin ya. Bieber. Ya, Justin Bieber. Salah dia tuh. Kagak ada salah. Terjebleh begini. Ya. Lu lihat dulu. Ujung. Cah. Eh, mudik. Cah. 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 Ah, cah. Aja nih. Lo dembreng. Emang teman gua topeng monyet. Udah bang, udah. Cukup bang, cukup. Gua mau kalau udah jalanin, gua mau udah kok bang. Wah! Udah. Gua lawan. Ini gua punya topeng monyet. Wah! Ini mah obat beok ke doang. Gua topeng beruk. Udah bang. Bagaimana bang, jagoan saya bang? Hei. Ya. Lo jagoannya. Eh bang, gampang keromong dari larangan. Kenapa? Lubang lindung gua pancingin. Lo ngomong jangan sembarangan, nanti lubang hidung lo gua kencingin. Gua lawan menyala. Lagi. Mau direkam lagi lu. Ini baru pentil ya, ntar yang gedenya gua kasih. Gimana? Yang gede dah. Yang gede, mana ada lagi? Gede? Bang nih. Apa itu? Cepat lah tim gua tadi. Ini apa-apaan lu main sabuk gua aja? Tadi ngeliat gua baik bang. Harus tadi ngeliat gua dulu, enak. Hei, Mir. Mendapar aja. Bubar. Tadi ngeliatin gua ada soal begini. Ada jalur yang pejalan megamparin aja. Lutunya ini bang. Bang, betul bang. Tengahnya bolong gambar yang lagi itu sebab. Bang, lu ngomong jangan sombong banyak lagi. Gua usah beli pecel lele di kamu sewa. Emang lu kayak takut lawan gua. Apa itu? Saya berani banget. Lu berani kagak lawan dia? Enggak. Berani kali lu. Lawan nih. Udah gua bayar lawan lah. Lawan terus. Bang, kan enggak. Apa? Bukannya ingetin dulu kapan? Apa tuh? Bang, ikan bawal mati di kali. Ayo. Lu jual gua beli. Iya. Ikan bawal mancing di kali. Pinggiran. Gua mau liatin. Ayo. Ini lawannya mana? Dua-duanya. Main. Jangan pada bertabok-tabokan. Berdua dulu. Emang kagak main mati di tabuk gua. Jangan gua yang lawan, Bang. Tahan dulu. Lu pengen menang lawan dia? Lu ikutin pantun gua. Dari tadi lu dede. Sekarang lu ikutin pantun gua. Benar. Dengerin. Lu ikutin ya. Dari bawah aja bang. Pegang mic-nya. Dua-duanya pegang. Eh bang. Naik perahu. Ke banjir kanal. Banyak mujair. Yang pada mabok. Lu kagak tahu. Lah. Gua jago udah terkenal. Kalau buang air. Gak pernah cebok. Ya. Lepetan. Bau dah lo. Kalau pantun deh, tadi lo gak bisa. Saya ngajarin dia. Ajarin saya, Cing. Saya gak bisa. Apa yang kata? Lepetan. Apaan? Nah, itu pegang. Akhirnya mau nyawer. Apa yang kata, Pak? Megang apa ini? Hei, Kebayoran! Bodok labu neka rodanya dua! Di depan biji mata gue jangan banyak lagu, ntar kepalan gue masuk ke iga. Jangan bikin gue erosi. Hei, bacot gue musola buat lo. Ceban. Gua liat. Kalau lu ada megangin. Halo. Nyari, Jik, gue yang lawan. Sono, Oma. Sono, mau ngapain ya? Gue duduk bewak lo. Ayo. Yeah! Jangan injak kakak gua.
Lepasin. Lu main kagak ngerti. Ngerecokin aja. Abis jagoan lo. Gua tadi pora-pora doang. Mana tuh? Nih, jagoan dari kecil. Ayo dong, maju dong. Lawan lu nih. Lawan lu tuh. Pantulin, coba aja ngeliatin aja. Pantulin. Tuh. Kalau ada kepala kecil, kalau lo pegang. Sodok, hancur. Pasti jalan yang ngegang. Tuh, pegang ngegang begini. Ikutin omongan abang ya. Ebang makan murah makan di warteg. Makan murah makan di warteg. Lauknya rawon masakan Jawa. Lauknya rawon masakan Jawa. Jagoan abang badannya bentek. Jagoan abang badannya bentek. Jagoan apa kepala anak kuat? Jagoan apa kepala anak kuat? Badan doang. Ora. Enggak boleh tone mau bayar di sini. Berarti gua yang pulang duluan. Ya. Terus. Duarin, duarinnya. Can! Hey! Jagoan gua. Dia anak dewa, Bang. Dia anak dewa. Bang. Nih baju merah mau turun juga, Bang. Yang mana? Mama mau turun katanya. Lanjut. Ayo. Dah, siang yuk. Hei, Bang. Jagoan lu mana lagi? Ini giliran gua. Diam-diam di sini. Iya, giliran lu. Mau ngapa? Entar dulu. Gua udah kagak sabar. Sabar. Gua udah panasan. Ya udah lanjut. Gua yang terusin. Entar kalah juga. Tuh. Kita kalah. Ini hari gua tanya sekali lagi di juragan muda dari kampung mana? Siapa namanya? Gembrang-gembrang di kampung gua permisi kagak apa kagak? Tenang bang, jangan grogi, enggak apa-apa. Nama saya Deni Handoko. Dari kampung mana? Andreas namanya. Deni Handoko, bener pak? Bener pak? Kagak salah lagi? Dari Jogja tuh katanya. Nyebutin lengkap banget, KTP. Deni Handoko sekarang, sebenarnya namanya Anjas Mara. Oh begitu. Esi tuan muda, Bang Deni. Juragan Deni. Deni. Dari kampung mana? Deni. Gue belum ngopi. Kayak ada budek. Garasan lu sih. Eh tuan muda Bang Deni dari kampung mana tadi? Dari Jogja Bang. Siapa yang ngambil anaknya? Dari kampung mana? Dari Jogja. Dari Jogja. Dari Jawa Amat. Lihat yang dekatan. Bang Deni sekali lagi denger baik-baik. Eh di centeng-centeng gue tanya jauh-jauh Rawa Kemiri naik perahu berkayu papan.
Maksudnya bang? Hei, jauh-jauh Bang Deni datang kemari, gua mau tahu maksud tujuan apaan. Ditanya lagi. Gua mau tahu lantarannya apaan. Sebutin. Hei, bang, nonton Nenong di malam hari, jalan kaki ketusuk duri. Maksud abang? Kalau bukan lantaran perawan yang ada di dalam nih, Bang Deni bestara mohon kagak bakalan datang. Nantangin gua. Nantangin bang. Udah jelas bang jauh-jauh. Deni, lantaran perawan Bang Deni datang kemari. Betul. Ada... Bang Deni asal tahu aja perawan banyak, emak gua lagi masak perawan yang mana? Bakwan bang itu. Bakwan. Iya. Sebutin siapa namanya, siapa bintinya? Lupa. Lupa. Kalau udah siap pada puncak. Eh, yang namanya Ulpa ada dua. Lo, jangan sampai salah apa janda sebelah. Mau janda utuh bang, jangan janda sebelah. Ada Ulpa anak tukang sayur. Ya. Apa Ulpa anak juragan gue yang ini hari lagi hajat? Anak juragan abang bang. Ya sekarang bang. Pok, bener pok. Kagak salah. Kalau jadi. Oh jadi lantaran Pak Ulpa anak juragan gua. Betul, yang cakep, yang cantik, yang montok, yang bahenol, yang blam blam. Gak ada yang marit mari. Marit ini ntar yang biruan itu. Ya. Gelar 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 gelar. Merah itu. Taruh di situ. Merah itu kayaknya. Tuh. Ya. Kasih gua lagi nih. Udah buruan. Bang Deni dengar sekali lagi, kalau abang bilang bye-bye ketusuk duri, bye-bye ntar sorenya dihujanin. Maksudnya bang? Cuma-cuma Bang Deni datang kemari, tapi itu perawan udah gue yang punyain. Oh. Gua gak ada pulang-pulang. Kurang ajar. Oh. Kagak bisa begitu bang. Kagak bisa bang. Eh, asal lu tahu aja tuh perawan 7 hari 7 malam gue SMS dengan kata-kata alap yuk. Dibalas bang? Dibalas. Sampai sekarang kagak. Dibalas kali. Hei bang. Warna-warni warnanya pelampang pada berjejer meja prasmanan. Maksudnya bang? Nih Bang Deni bersara mohon pantang buat pulang kalau gua duduk di pelaminan. Oh Bang Deni mau duduk di pelaminan? Duduk di pelaminan bang. Juragan gua yang cakep. Itu bang. Malu bang. Betul. Mohon maaf Bang Deni. Pelaminan gua tebang. Bang, Bang Deni orang kaya. Gua sewa lagi. Gua godot. Gua duduk di atas bangku. Bangkunya gua orang-orang. Ayo lo. Ngapa lo? Duduk di mana? Gua duduk di atas koran. Korannya gua kiloin. Tuh. Apa-apa juga ada gua. Ayo. Gua duduk di atas ubin. Ubinnya gua bongkarin. Tuh. Lu jagoan apa tukang bangunan? Nah, tukang bangunan dibawa kemari. Lah ketahuan gua lagi kerja di bawah pakai ditanya. Buset. Sikat. Main sikat aja. Bang Deni asal tahu aja kagak gampang, kagak mudah dapetin orang kampung Gandaria. Bener begitu bang? Ya. Kudu ada syaratnya. Apa itu syaratnya? Di sini ada paku buminya. Nih, Raisan. Tuh. Yang dibilang anak Betawi asli, orang yang manis matanya jeli. Raisan, musuh pantang dia cari ada musuh pantang buat jalari. Jadi lu paku buminya? Paku bumi, cuman kagak dipantek doang gua. Gua kata paku payung. Bagaimana? Bang Deni masih mau bekeras mau duduk pelaminan? Bekeras bang, pokoknya saya emang kagak ngerti. Bang, buang sampah jangan dikali, kalau buang dikali nanti kebanjiran. Maksudnya bang? Pokoknya gua emang kagak ngerti, yang penting juragan gua bisa duduk di pelaminan. Pelaminan lagi, gua bilang juga apa tadi kagak gampang masuk kemari. Apalagi urusan sama mantan gua. Buset. Kalau lepas di sini ngaku mantan, kemarin aja lo gak main ngaku mantan. Cuma mantan beneran, tanya lagi lo. Tahun mantan gue yang main palang pintunya. Jadi gue dihalang-halangin bang. Gue halang-halangin, gue kata pulang-pulang gue ongkosin 2.000. Buset, kurang ajar yang begini membacotnya bang. Gak pakai lama, gak pakai banyak bacot. Ini hari gue habisin. Yat, yat! Buset, lu kalau mukul SMS dong. Pake SMS lu. Gua injek lagi. Lalu lu udah tahu. Mau jatuh. Coba ulang. Begini. Begitu. Nah, lagi. Ke depan lagi. Makan prasmanan. Ini orang sonoan kalau ngomong je. Tahan lu licin. Terusin jangan nih. Terusin. Kurangkan terusin jangan. Terusin. Tambahin ya. Kena lagi aja. Gua mau tanya. Gua yang mukul, lu mukul duluan. Siap. Habisin. Ya, ya. Ya. Jagoan apa?
di gondol pari. Buset gue dicium. Wah, gue gak ngerti nih mungkin lah. Woi, buset asin apa sih? Jadi pada gatel ini gua. Eh, suara kakak! Oh, katanya suruh gue duduk. Ini gue digodain. Udah marah lagi. Selangkah, mulut tuh kecium. Gue langkah buru-buru kecium. Mau gue mukul, lu mukul. Lu yang pukul. Eh, tuh! Pak Yang Unik! Lawan. Lu ngapa kesono tadi? Lah dia pukul, jobret saya tepis. Duh. Terus? Saya nyium bau cewek. Ada selalu cakep banget cewek. Mana? Lawannya perawan. Perawan mana? Perawan tompak lima. Perawan zaman dulu. Ayo cingopik bisik-bisik. Gua suruh matiin lu nih hari. Habisin, habisin. Ya. Gila nih, kita gak menang ya. Gila, ayo. Terus ya. Panjangan saya bang. Nah, iya. Kasih pantun. Pantunin. Eh bang, nih golok namanya Siuta, kugel palanya dempak butut ya bugel. Maksud lu? Lu kalau punya laga jangan bikin hati gue pegel. Nggak kena gue bacok. Gue bakal. Ya. Salah banget. Woi. Ada. Golok mana? Bukan jawabannya PA. Emang apa? Kagak di belakang, hai, pas gue tengok Is Dahlia. Jing, terusin Jing. Jadi, terusin gue capek. Mari tambahin bulan roh, udah. Apa itu bang? Eh bang, lu bisa terbang hitam?
Lo dua yang sampai dapet. Maksudnya bang? Lo percaya pengantin yang suka berantem. Kalau bisa justru mati. Nah kalau itu setuju bang. Bang di atas pisang di bawah jantung udah tua kita tebang-tebangin. Kalau udah jadi pembesan yang suka dihitung-hitung esok lusa aja suka diomongin. Dandang pati hitam. Gue talen berkelapain. Rombongan besan silakan masuk dalam. Allah nasalan saya ucapin. Sebagai penghormatan dari kami besan mempelai wanita akan memberikan kehormatan suatu pengalungan ya, pengalungan kembang yang akan dikalungkan oleh perwakilan dari mempelai wanita ya. Baik, calon mertua akan mengalungkan ya, ya dibantu. Ini bagian kedua. Ya, calon mertua mengalungkan. Nah. Ya, terima kasih, selamat datang. Mari kita ikuti acara resepsi. Ya, baik. Baik. Untuk itu pada tuan rumah kita beri kesempatan tempat acara kita untuk besan kita, baik tempat duduknya maupun yang lain-lainnya. Karena alhamdulillah Bapak penghulu kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Insya Allah resepsi acara pagi hari ini berjalan lancar, tepat, dan sukses. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Segala puji bagi Allah yang telah menyatukan dua insan dalam ikatan suci yang diberi Allah Ananda Deni Handoko, anak pertama dari almarhum Bapak Harsutiswo. Bisa langsung ke dalam. Ya untuk para besan yang masih belum masuk pak, mari tulis dari ibunda Andini Handoko. Yaitu Ibu Ning Zumara SE. Saling berhadapan Bu. Ya. Ya. Mempersingkat waktu. Ya. 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 Dua-duanya lihat sini Bu. Ya. Ya. Ibu lihat sini Bu. Ustaz Yusuf. Oke. Ya. Oke ya. Ya. Satunya nih. Ya, sekali lagi para hadirin, mari kita akan mulai acara kita pada pagi hari ini. Namun sebelum kita mulai, dimohon untuk kita tertib dan kita lakukan acara dengan penuh hikmat. Pakai ngaji, sir. Ya. Terima kasih kepada para hadirin. Daud salam di meja makan untuk bumbu masakan hari ini. Salam dan hormat saya haturkan untuk semua yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lam hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma basalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan penghulu kita dari kantor urusan agama Kecamatan Kebayoran Baru, kepada keluarga besar dari Bapak Halwani selaku mempelai, keluarga mempelai wanita, juga yang kami hormati keluarga besar dari Bapak Harsutiswo almarhum dari pihak laki-laki. Yang kami hormati pula keluarga besar Bapak Haji Muhammad Thohir bin Solihin selaku
keluarga almarhum, keluarga besar, para cucu, anak-anak, matu, dan yang lainnya. Puji syukur pada Allah kita panjatkan, salawat dan salam pada Rasulullah kita sampaikan, alhamdulillah. Dengan penuh izin dan ridhonya insya Allah, pagi hari ini kita akan menyaksikan bersama-sama dalam acara pernikahan dari pasangan Denny Handoko, putra pertama dari Bapak Har Sutiswo almarhum dan Ibu Ning Zumarah sarjana ekonomi, dengan Ulfah Zabania SPSI, ya, dari putri kedua atau anak kedua dari Bapak Halwani Haji Muhammad Tahir dan Ibu Nur Yani, yang sebentar lagi sama-sama kita akan saksikan untuk acara resepsi pernikahannya. Baik, kami tidak banyak kalam karena pengurusnya juga masih ada waktu, kita singkat saja. Sama-sama kita dengarkan acara penyerahan terlebih dahulu, sepatah dua patah kata dari pihak laki-laki kepada yang mewakili, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa pada hari ini kami dari pihak keluarga laki-laki mewakili untuk acara akad pernikahan saudara Denny dengan saudara Ulfa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kelancaran pada hari ini, siang ini, untuk ijab dalam pernikahan pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh atau diwakili oleh Ustaz Muhammad Yusuf, kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabarakatuh. Wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang menghormati keluarga besar Bapak Sutiwo almarhum dan Ibu Nining Zumarah SM, ini berasal dari Yogyakarta. Dan yang saya hormati para jamaah sekalian, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini alhamdulillah dengan izin Allah kita sama-sama berkumpul di rumah kediaman Sohibul Hajjah Bapak Halwani Haji Muhammad Tahir, yang mana kita ketahui bahwa pada hari ini beliau akan menikahkan putra putrinya yang bernama Ulfa Zabania SPSI Psikologi. Kemudian kita semua mendoakan agar nanti di dalam pelaksanaannya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya hormati juga Bapak Amil atau untuk menikahkan, yaitu Bapak, ya singkat saja, kepada para jemaah sekalian, mari sama-sama sebelum kita mulai, alangkah baiknya bacakan Al-Qur'an surah Al-Fatihah yang khusus kita kirimkan kepada orang tua kita, guru-guru kita, ahli waris kita, almarhum dan almarhumah yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan beliau semua diampuni segala kesalahannya, dilapangkan di dalam kuburnya dan mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. La hadhihiya wa ana qulina bi salih wa la hadra bin nabiy al-fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya saya sebagai perwakilan dari Sohibul Hajjah Bapak Halwani Haji Muhammad Tahir dan Ibu Nuryani SE, mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sebagai perwakilan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada hari ini kepada semua rombongan yang datangnya dari Jogja. Mudah-mudahan rombongan diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Dan
penerimaan bawaannya saya terima dengan sebesar-besar hati. Dan saya juga mohon maaf karena tempat yang seperti ini mungkin sekali banyak kekurangannya. Saya mohon dibuatkan itu maaf yang seluas-luasnya. Saya rasa cukup sekian. Begitu kami persilakan lagi kepada saudara ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas penyampaiannya Ustaz Muhammad Yusuf dari perwakilan Mempelai Perempuan. Selanjutnya sebelum kita masuk pada acara ini, terlebih dahulu kita sejenak menundukkan kepala mendengarkan ayat-ayat kalam ilahi. Insyaallah akan dibacakan oleh Akhina Ali Syibro Malisi dari Bukit Duri, Jakarta Selatan. Kepada Mas Kaus. من نفس واحدة
Astagfirullahaladzim, terima kasih pada Akhina Adi Syukur Malisi yang telah membacakan dan membuahkan membacakan dan ayat saya kurang mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, selanjutnya mari sama-sama kita menyaksikan acara pernikahan daripada kedua mempelai yang sudah siap berada di meja khusus untuk melaksanakan kegiatan pernikahan. Kepada pemuluh kita dari kantor Kecamatan Kebayoran Baru, Kantor Pusat Agama, dipersilakan untuk melanjutkan acara ini. Ini Handoko dan Har Sukismo. Saya nanya ini kenapa nanya dari mana? Kau takut buat anak? Berapa lagi bobonya? Belum. Kita mau apain di sini? Saya tanya ibu-ibu sama bapak-bapak hadir kemari mau ngapain? Mau dengerin di jam kumpul kan? Mengantarnya kagak bisa, mau pulang lagi dah. Wa'alim sabi hazan ikan Allah wajah. Salam tiga kali mengatakan ijabat obrolnya pernikahan yang diundur minggu depan. Gitu. Konsekuensi yang pertama, konsekuensi yang kedua tiga kali tidak hafal juga penghulu yang nanti akan jadi pengantin. Tiga kali yang mana? Ya, gimana? Bisa gak? Coba tes. Coba. Ah, jangan bisa. Assalamualaikum. Belum, Pak. Saya coba. Neng Olfa, buat mantan pacar kagak? Kalau ada mantan pacarnya, mari majuin gantiin dia. Ada dapur. Bu, ibu orang tuanya, ibu orang tuanya. Jangan ibu, mau pulang lagi dah. Ijab kubur ini hukumnya wajib karena rukun nikah. Nah kalau ente kagak sholat, kagak wudhu, sah kagak sholatnya? Enggak. Nah begitu juga ijab kabul. Kalau juga gak bisa, ya udah ngapain kita di sini? Gimana? Pak Najib yang bawa peranten. Ya udah bawa pulang lagi pak. Ya udah. Lagi nih, saya dapat pernikahan lagi jam 11. Ntar kalau saya udah kelar, saya kembali lagi baru ya. Kada kalian dulu. Sejuk. Nah. Benar-benar wah ini saya udah jam 9:30 lewat, malam itu belum mulai saya udah sampai, ente nggak bisa juga. Kalau sekarang saya ajarin, ntar malam naikin unta saya ajarin juga mau. Nah, atau gue bilang begitu aja, gak apal bener nih, kepengannya. Salam anda. Tahu kan, anjebat kan? Najib siap jadi saksi. Siap ya. Tadi kenapa sebelum banyak tak kujur sih berapa? Ya, siap. Salam ini siap ya. Siap. Anaknya mau lepas nih. Iya. Udah. Kelas ya. Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi ihtadal muhtadun wa bi'adlihi dalla dallun ahmadu wa atubu ilaih. Assalatu wassalamu ala khairil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa asyruhunna bil ma'ruf
فإن فعسى أن تقربوا سيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أقرب للبصر. Dan tidak mengurangi rasa hormat tentang usul kami kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, untuk khusus orang saksi ahli yang terdekat dari Tuan Karan Bapak Muhammad Najib, Alang Karan Bapak Khazin, Bapak Hormat Tuan Besar, calon mempelai pria Bapak Harsufi Suwur, beserta ibu dan rombongan, Bapak Hormat Tuan Besar, calon mempelai wanita Bapak Halwani, beserta ibu dan keluarga, wabil khusus kedua calon mempelai kita, Saudara Denny Handoko, para saudari Urfan Nabal Zabania binti Halwani. Semoga pernikahan yang selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Puji syukur marilah kita berikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita di masa berakhir sehingga kita masih bisa bernafas berserta rahmi untuk menyaksikan acara yang sangat sakral di tempat pernikahan antara saudara Denny Handoko dengan saudari Urfan Zabania. Selamat salam semoga dilimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya, dan semoga kita semua yang hadir pada hari ini mendapatkan syafaat beliau dan akhir nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Dan dengan doa semoga pernikahan yang kelak selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan keluarganya yang sakinah mawaddah warahmah, dipanjangkan dan diberkahi umur dan jodohnya, dan diberikan keturunan yang salih dan salih ala hadhihi niyyah ala kulli niyyatin salihah. Wa hadatun Nabi Musafara sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udhu billahi min syaitan wa rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahman ar-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lana wali walidayna. Terima kasih Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita dengarkan saudari Ufaz Zatan yang mohon izin serta mohon maaf kepada kedua orang tuanya agar pernikahannya kelak selalu dijunjung oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah ta'ala marilah sama-sama kita saksikan yang mulia para jari tiga yang terpublikan antara sebab ini handoko saudari Ulfaz Zabani yang binti Halwani wali ayah kandungnya Bapak Halwani yang memerintahkan langsung putri kandungnya dengan pilihnya ini handoko bin Has Harsuf Harsuf Kiswo nama sebutnya. Marilah sama-sama kita dengarkan kemudian khutbah pernikah Imam Masuna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum terjadinya bijak dan kabul.
Alhamdulillahil mahmudi bi ni'mati al-mahmudi bi qudrati al-mutai bi sultani al-marhumi min azabi wa sakwati al-nafidi amaruhu fi samai wa ardi al-ladhi khalaqa al-khalqa bi qudrati wa mayyazahum bi ahkami wa azahum bi dinihi wa akramahum bi nabiyyihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innallaha tabaraka ismuhu wa ta'ala ta'azamatu ja'ala al-musa'arata sababan lahiqa wa amran mufatarada arsad bihi al-arham wa alzam al-anam wa qala azza min qadil wa huwa alladhi khalaqa min al-ma'i bashara فجعله نسبا وسخرا وكان ربك قديرا فأمر الله يجري إلى قضائه وقضاؤه يجري إلى قدره ولكل قضاء قدر ولكل قدر أجل walikulli ajalin kitab ya muhallahu ma yasha'u wa yuthbitu indahu ummul kitab aqulu qawli hadza Bismillahirrahmanirrahim. Subhanahu wa ta'ala sebelum dari kejadian pukul ini kita mulai, saya minta waktu sekitar 5 sampai 7 menit pelajaran dan bersuara sejenak. Bagi ibu-ibu yang buat kotak putrinya bahwa kejadian sejenak oleh memang jadi ini dengan sangat sakral. Dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, pernikahan ini adalah mifatan warizu, perjanjian yang sangat sempurna di mata Allah. Maka dari itu khususnya kedua calon mempelai, wali dan orang saksi dan umumnya kita semua yang hadir pada kali ini, mari sama-sama kita sucikan hati kita yang berkristu per 3 kali dan kita tumbuhkan iman kita dengan kita baca syahadat bareng-bareng. Astaghfirullahalazim. 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 Min jami'il ba'as wa zunub syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Astaghfirullahaladzim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Ananda Deni Handoko bin Harus Sutisno, saya nikahkan, saya kawinkan engkau dengan anak kandung saya yang bernama Ulfah Zabaniyah dengan mas kawin perhiasan emas 11 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya Ulfah Zabaniyah binti Halwan dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai. Gak usah buru-buru, malam masih lama.
nantang tegas hitam. Saya terima nikahnya dan kawinnya Ulfa Zabania binti Halwani dan mas kawin yang tersebut tunai. Itu siapa benar? Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Ananda, Deni Handoko bin Harsutiswo, saya nikahkan, saya kawinkan engkau dengan anak kandung saya yang bernama Ulfa Zabania dengan mas kawin perhiasan emas 11 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Ulfa Zabania binti Hawani dengan mas kawin yang tersebut tunai. Jakarta 10 Desember 2014, suami Deni Handoko.
sebelum ditandatangani saya ada pertanyaan sedikit sama Denny. Sudah pernah menikah Denny? Belum. Gak dia? Sudah. Tadi. Maaf deh, udah 5 menit, ada udah lupa opininya. Gimana setahun? Mengerti pertanyaan sudah pernah menikah sebelumnya? Oh sudah sebelumnya? Ini jadi tantangan nih. Jebakan Batman. Dengarkan pertanyaannya, dicerna baru dijawab. Jangan pikirin ntar malam, masih banyak aku. Pertanyaan saya sudah pernah menikah sebelumnya? Belum. Sekarang sudah menikah? Sudah. Siapa nama istrinya? Ufa Zabania. Binti? Binti Mawar. Nah, kalau diakui boleh tanda tangan apa dulu? Bisaan. Mulai kaget. Ini kenapa gak kepala gua. Kalau ini ngajar banget ini. Tiap hari. Dari nikah. Ikan cukup satu. Sirinya lima. Subhanahu wa ta'ala alhamdulillah maka datang pernikahan terserah dengan handoko dengan sadar untuk jabatan yang telah terlaksana dengan tanda tangan dokumen pernikahan pun sudah dibubuhi tanda tangan maka dengan ini kami akan melampirkan buku akta nikah kepada saudara Denny Handoko dan saudara Ulfa Zabania bahwasannya pernikahan dalam berdua tercatat di bawah dapatan kemudian baru sah menurut syariat agama Islam dan sah menurut undang-undang yang berlaku di negara kita. Subhanahu wa ta'ala alhamdulillah rekan-rekan pernikahan tersebut dan yang berkodang saya berkodang yang telah terlaksana untuk kami berkawal kecepatan kebohonan baru mohon maaf apabila ada kesalahan baik kami sengaja maupun kami tidak sengaja kami akhiri wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, usai sudah acara pernikahan pada saudara salam ini, tak lupa kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ustaz, Bapak dari Kantor Perwakilan Kantor Urusan Agama Jabatan Kebayoran Baru. Jamaah para undangan yang berbahagia, mari sama-sama kita memberikan ucapan setelah kedua mempelai menempati singgasananya. Untuk itu secara budaya dan juga pada hari ini Sabtu 10 Desember 2016 bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1438 Hijriah telah resmi Denny dan Ulfa menjadi sepasang suami istri. Kita doakan semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan sekali lagi mari para undangan bisa sambil mencicipi undangan yang telah disediakan setelah acara foto-foto di pelaminan atau singgasana ini. Terima kasih kami atas pelajaran mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cintamu adalah hal yang terindah dalam hidupku. Oh sayang, kau detak jantung hatiku. Setiap nafasku hembuskan namamu. Sumpah mati, hati ingin memilihmu.
janganlah jangan kau sakiti cinta ini sampai nanti di saat ragaku sudah tidak bernyawa lagi dan menutup
Terima kasih.